Halo teman bertapa, ketemu lagi sama Kak Devi. Di video kali ini kita masih akan membahas soal biologi untuk ujian masuk PTN. Nah, di soal kali ini kita akan membahas tentang hereditas nih. Nah, gimana sih soalnya? Yuk, langsung kita mulai. Oke, di sini ada pertanyaan. Pada tanaman, gen T besar untuk sifat pendek dominan terhadap sifat gen tinggi dalam kurung T kecil. Persilangan dua tanaman yang bergenotip heterozigot diperoleh keturunan dengan perbandingan Oke, di sini induknya atau P1-nya bersifat heterozigot genotipnya di mana T besar ini dominan sifat pendek terhadap T kecil yaitu sifat tinggi. Oke, berarti P1-nya Nah, P1 nya berarti T besar T kecil disilangkan dengan T besar T kecil sehingga kalau kita buat persilangannya nah ini dia ada T besar T besar kemudian T besar T kecil lalu T besar T kecil kemudian persilangan antara T kecil T kecil sehingga perbandingan fenotipnya kita mendapatkan iya perbandingannya jadi 3 banding 1 3 nya apa? yang 3 adalah sifat pendek. Kenapa? Karena sini T besar dominan. Jadi walaupun ada T kecil ya tetap munculnya sifatnya yang pendek. Kenapa? Karena tadi yang T besar ini dominan. Kemudian yang tinggi itu ada satu, di mana isinya berupa T kecil semua. Sehingga jawaban soal kali ini adalah yang, ya jawabannya yang B, 3 banding 1. Gitu, itu sifatnya tiga pendek satu tinggi berisi dua anakan bergenotip heterozigot kemudian satu anakan bersifat homozigot isinya T besar T besar nah ini untuk persilangan atau hereditas nih masih gampang nih hereditasnya masih hereditas yang monohibrid oke okay. nah itu tadi penjelasan soal kali ini untuk penjelasan soal-soal lainnya, teman-teman bisa kunjungi di channel YouTube Teman Bertapa. Bimbel bertapa, cara paten, lulus PTN. sampai jumpa.